mencegah kebakaran. Kebakaran biasanya terjadi karena pertama kaitannya dengan penggunaan alur listrik. Jadi penggunaan alur listrik, jadi yang utama adalah jangan menambahi steker, ya. Steker listrik itu yang colokan yang lebih banyak itu betul-betul dikontrol. Kemudian penggunaannya adalah harus dari paling tidak satu atau dua, jangan lebih dari itu, akan mengakibatkan itu nanti arus listrik, karena arus listrik itu tidak mantap, akhirnya dia lompat, akhirnya terjadi kabel terbakar, kemudian kita tidak ketahui, akhirnya terjadi kebakaran. Yang kedua, dari sampah, jadi kebakaran sampah, usahakan pada saat membakar sampah di dekat rumah, itu betul-betul ditunggui. Tunggu, kemudian betul-betul mati apinya, baru ditinggalkan. Yang ketiga adalah dari puntung rokok. Usahakan tidak sembarangan membuang puntung rokok. Yakinkan membuang puntung rokok di selokan atau betul-betul sudah mati baru dibuang. Ya, usahakan kepada warga masyarakat dalam rangka menghadapi Idul Fitri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran. Keempat adalah sumber kebakaran diantaranya dari kompor. Usahakan pada saat makan sahur, nah itu kadang-kadang yang terlena di sana, usahakan betul-betul kompor sudah mati, mungkin baru istirahat kembali. Kemudian, dan upayakan tabung gas beri yang dari terminal penggantian gas, jadi jangan ngambil yang di pinggir yang tidak jelas. Kemudian yakinkan tabung gas jangan didekatkan dengan sumber api atau mungkin tempat yang panas. Bila terjadi kebakaran, usahakan secepatnya hubungi kontak Polri adalah 110. Jangan lupa 110. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.